Saya memilih KADM ini sebab Kena bayar saya. Sebab dia, saya nampak dia tanduk, dia shoot, dia punya dribbling. Okey. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Sofia Zahra. Saya berumur 11 tahun. Main dalam kategori apa? Main dalam kategori bawah 10. Okey, adik boleh tak akak nak tahu kenapa adik memilih akademi ni? Saya memilih akademi ni sebab kena bayar saya. Even saya memang dah selesa dengan orang-orang kat sini kan. Nak cakap apa lagi? Itu je lah. Okey adik, kenapa adik memilih bola sepak? Sebab perempuan selalunya macam main bola jaring apa semua tu. Bagi saya, semua sukan boleh perempuan boleh main. Tak ada kalau bola jaring untuk perempuan kan, tak ada. So bagi, mungkin kalau kita cuba, kita boleh berjaya kan nanti. Itu je lah. Okey, mungkin kita nak tahu apakah matlamat adik dalam bola sepak? Matlamat macam apa yang adik nak dalam? Saya nak macam jadi player lebih apa? Lebih berpotensi lah. Macam Intasera kan, nak jadi macam dia orang juga. So kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. So saya nak cuba. Okey adik, boleh tak kita nak tahu untuk setakat ni apakah pencapaian tertinggi? Pencapaian yang tertinggi main untuk MotoFC lah. Sebab selama ni saya main dekat cawangan kan, main dengan kawan-kawan biasa ni, dapat masuk tournament-tournament ni kan, saya rasa dah cukup lah, dah cukup bagus lah. Okey adik, mungkin yang terakhir, apakah harapan adik sendiri dalam bola sepak? Harapan saya nak kejar cita-cita sebagai pemain bola sepak wanita macam pemain lain lah. Okey adik, ni kita nak tahu sikit eh. Siapakah idola adik dan kenapa memilih dia? Saya memilih Intasera. Sebab saya selalu tengok dia main bola dengan apa, dia friendly kan. Saya rasa dia boleh jadi idola saya lah. Jadi idola. Okey adik, adik sendiri dah bermain dalam bola sepak, iaitu bola sepaknya lah orang kata untuk lelaki kan. Tapi mungkin adik ada nak tak ajak kawan-kawan adik? Sebenarnya ada, tapi mungkin diorang tak minat. Ada yang minat cuma tak mampu nak masuk. Tapi saya okey je sebab banyak juga kawan-kawan kat sini kan. Yang terakhir, akademik, klub apakah di Malaysia yang adik minat? Klub JDT ke? Saya tengok KJT ke JDT. Sebab JDT tu salah satu pasukan favorite saya jugalah. Saya tengok juga nak masuk, tapi kalau Mota ni dah setakat yang bagus lah. Okey, nama saya Wan Muhammad Naib bin Muhammad Afizul. Saya sekolah SK Bukit Pantai, tinggal di Pantai Dalam. Saya Mota Bangsa. Saya hobi saya bermain bola. Okey dek, boleh tak tahu kenapa adik memilih untuk bermain di akademi ini? Sebab mula-mula saya nampak abang saya main, seronok. Lepas tu saya rasa macam nak join. Okey, mungkin kita nak tahu matlamat adik dalam bola sepak ni apa? Matlamat apa yang adik nak dalam bola sepak ni? Saya rasa nak dapat medal, nak piala. Okey adik, apakah pencapaian paling tertinggi yang adik pernah main kat dalam bola sepak? Saya nak jadi pemain negara. Pemain negara. Okey, siapakah idola adik dalam bola sepak? Syafiq Ahmad. Kenapa? Sebab dia, saya nampak dia tanduk, dia shoot, dia punya dribbling. Okey. Dalam bola sepak kat Malaysia ni, adik minat kelab apa? Kelab JDT. Nak main dekat Akademi JDT tak? InsyaAllah. Okey, thank you. Okey, terima kasih.